Bang. Wah, nah, kemana? Sini dulu. Kita kenalan dulu. Sabar. Kita kenalan dulu. Gak ada apa-apain, bentar. Sabar, bro. Bentar dulu. Kok jauh-jauh? Oke, bentar. Kayak pasangnya. Coba dekat motor ya. Yuk. Sabar. Sabar. Sabar dulu. Coba deh, Jum. Bau. Dia baunya, bau lainnya, teman-teman. Dia seperti bawang putih baunya. Bawang putih busuk. Aroma gak enak. Bau. Sudah, lihat. Iya, besar ini. Coba warnanya, deket-deket deh. Gak apa, ini saya dari sini. Deket lagi. Tuh, nampak tuh, warnanya bagus banget. Tengok palanya. Ular piton ini dia muncul ketika malam hari, teman-teman, karena pada saat pagi hari atau siang hari itu dia tidur, teman-teman. Dia aktif malam hari dia, cari makan dia. Ini mau hujan, apalagi ini mau hujan mendung ya, teman-teman, makanya gelap banget di atas. Gelap banget. Baunya ya. Oh, enak. Tuh, lihat. Coba deket deh. Besar. Ini besar ya. Gila ini. Oke, teman-teman. Ini dikarenakan sudah malam, udah jam apa? Jam 2. Jadi ini tadi kita baru pulang dari kota tadi ya, teman-teman. Mau beli sesuatu tadi, beli sesuatu dan pulang malah diadang sama ular piton. Ukurannya cukup jumbo. Remaja, teman-teman. Ya, enggak bisa besar banget lah. Cuma ini ukuran segini udah bisa makan ayam. Ini karena mendung kita